Let's say you, I don't know, sell it here. No, so, and buy, let's say buy it here. If it goes up, you've got minus on sell. No, he cannot see it. Okay then. I didn't know it's him. You've got sell here and buy here. Let's say this way. I think you've got it other way, but let's say. Ya misalnya belinya di sini, terus sellnya di sini, Pak. And if it no, you've got it sell here and buy here. Oh ya, sellnya di sini, buy-nya di sebelah sini. They don't see it. Iya, buy-nya di atas, Pak. Tadi yang bilang buy-nya di atas ya. Iya, buy-nya di atas. Then this this. Ayo, boleh maju aja, Pak. This is your minus. This is your minus. If it's here or if it's here, still you're losing this. Jadi kalaupun di sini ataupun di sini tetap kehilangan yang ini ya. And you have to somewhere in here or here. Dan tentunya di suatu tempat di sini ataupun di sini. You have to open the hedge like. Ya, jadi harus buka hedgingnya ya. Lose something. Sir, actually we're not doing hedge. Okay, jadi. Because we don't open the same load size. But yeah, itu hedge, bukan locking. This was the question. Oh, okay, yeah. This is the question. But let's say if you do it here, you sell, you make money. You're losing money here, and if it goes up, you have to open the hedge again. Okay, misalnya sellnya di sini, you open the position here. Yeah, you close position. This one. Misalnya close posisinya di sini, and this one. This is the another buy because. Ya jadi buy-nya lagi tuh di sebelah sini. Then your hedge is like double right now. Ya, and you're losing double. Double ya. With the hedge, you're just buying the time. Ya jadi dengan hedging ini adalah untuk membeli waktunya dulu nih, mengulur waktu. But the decision still will be painful. Tentunya tapi keputusan dan hasilnya tetap menyakitkan. One way to make money. Oke, jadi salah satu untuk tetap bisa dapat uang caranya adalah the buy here close goes down, close this one here. Buy here? Yeah. This buy close here. Oke, beli di sini, jual di sini. Tutup di sini ya, close di sini. It goes down. Kemudian ketika turun and somewhere here or here. Ya, pokoknya di suatu tempat di sini ataupun di sini. Kemudian this is it. But how you do it? Tapi pertanyaannya adalah gimana sih caranya? I don't think if you didn't succeed here. Ya karena dia pikir kalau misalnya Bapak enggak berhasil di sini, how you can be sure you succeed here? Ya kalau enggak berhasil di sini kira-kira emang bisa gitu sukses di sebelah sini. Don't do hedges. Jadi jangan hedging seperti itu. Oke, okay, Pak Arief, kesimpulannya jangan hedging begitu ya, Pak ya. Sorry. Jadi kita one shot one kill aja kalau strategi dari Pak Hendri, betul ya, Pak? Itu karena saya sudah terapkan di beberapa klien dan itu memang Pak Arief bisa lihat sendiri juga hasilnya. Begitu dibantu juga pastinya sama market analyst, terima kasih loh. 24 jam bawel. Okay, another question is which the best time from to analyze this? Time from for the analysis. How long how is the plan to hold it? Jadi untuk rencana menahannya nih holdnya berapa lama? If it's a trade for 10 minutes. Kalau itu trading yang cuma dalam 10 menit? I analyzed maybe 2 days. Mm-hmm. Jadi analisisnya itu 2 hari. If it's a trade for 2 weeks. Kalau tradingnya untuk selama 2 minggu. I analyze 3-4 months. Analisisnya itu untuk 3 sampai 4 bulan seperti itu. Begitu, Pak Arief. Sudah terjawab? Terjawab nggak nih Pak? Apa kurang detail atau seperti apa? Apa masih bingung? Bingung ya? Coba gimana Pak Arief? Cukup ya, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Boleh, Bu, apa nih? Tadi kan bilang
kita jangan keluar dari strategi. Ketika kita sudah di dalam strategi itu, terus tiba-tiba gagal langsung turun. Apa yang kita lakukan? Okay, what if they stick to the strategy and then but suddenly they still lose their mind? Will you? Someone said plan plan. Will you stick to the strategy when you losing money? Jadi pertanyaannya balik lagi nih, apakah ibu bakalan tetap sama strategi di mana ibu bisa kehilangan uang? Akankah tetap menjalankan strategi di mana yang ada resikonya bahwa ibu bisa kehilangan uang? Apakah ibu tetap menggunakan strategi yang sama ketika strategi tersebut sudah berhasil menghilangkan uang ibu? And sorry, I will continue. Let's say I created first trade on this strategy. Oke, misalnya dia buat nih satu strategi ketika dia mulai trading. Lose money. Dan kemudian dia kehilangan uang. Analyze it. Dianalisis lagi. Find why I did lose money. Nah, terus temukan alasannya kira-kira kemarin loss-nya kenapa sih? Remake the strategy, like something I lose money because of. Ya, susun lagi strateginya gitu, hilangkan yang menjadi penyebab kehilangan uangnya yang mana. And continue. Dan baru dilanjutkan seperti itu. This is the reason when if you create some strategy. Nah, inilah alasan kenapa ketika Bapak sama Ibu buat suatu strategi, you'll use just a small amount of money for the investment, just a small amount. Ya, makanya mulanya itu dari jumlah yang kecil aja dulu nih buat investasinya. And you go step by step. Baru perlahan-lahan gitu mengikuti strateginya sampai bisa. Oke, okay. Terjawab Bu? Apa masih bingung nih? Gak mudeng gitu kayaknya. Paham ya? Jadi kalau misalkan emang di strategi yang pertama, oh rasanya ini kurang tepat nih karena ternyata gue harus rugi begitu. Kita cari lagi, they create new strategy for us ya. Oke, okay. Ada lagi pertanyaan yang lain? Yes. Boleh Bapak, aku samperin aja, jangan grogi ya. Sorry, nama saya Pak Eka, Maria. Saya ingin mau nanya, kalau menjadi seorang trader, apakah yang harus dimiliki, pengetahuan apa yang harus dimiliki, dan bagaimana kalau dia melihat strategi pasar apa yang harus digunakan? Apa what kind of knowledge? Sesi global saya. Oke, mungkin satu-satu dulu ya Pak. Yang pertama adalah pengetahuan apa yang perlu dimiliki seorang trader ya? Iya. Iya. Yeah. Oke, okay. What kind of knowledge that a trader should have? You know, in USA, always do some researching and trying and everything, and they try to put 9 professional analyzers, analytics, and the monkey on one room. Okay. Let them trade. Okay, jadi mungkin Bapak sama Ibu pernah dengar soal nge-research. Okay, and then yeah. What's with the monkey and the professional? The 9 professional analytics. Ya misalnya ada 9 orang yang profesional. And one monkey. Dan satu monyet. Let them trade. Biarkan mereka semua ini trading. Who was the best? Kira-kira siapa yang bakalan terbaik dalam trading? Monkey, yes. Monkey. Yes. Jawabannya adalah si monkey. This is the answer to the question. Itu adalah jawabannya. Okay. Nah, tadi yang keduanya itu dia menanyakan soal bagaimana mau so how, what should we do in, you know, facing the recession? What should we do? Okay, what to do if we're facing recession? This is a lovely question. What do you think? Buy or sell? Menurut Bapak sama Ibu, dilempar lagi ke Bapak sama Ibu. Kalau untuk menghadapi resesi, mendingan beli atau jual? Because if I want to buy something, I want to buy cheaper. Karena ketika dia pengen beli sesuatu, dia mendingan belinya tuh ketika harganya murah. And where is the cheapest, like time to buy? Dan tentunya kapan sih harganya itu paling murah, pas kapan sih? To the recession. Dan tentunya pas resesi. Then welcome it.
Not if you have something in like something bought. Tentunya jadinya resesinya ini disambut gitu, nggak bisa disambut. But without recession, people like me. Tanpa adanya resesi, orang-orang seperti dia. Will never ever make money. No. Tentunya tidak akan menghasilkan uang yang banyak seperti itu. Sorry for telling you this, but I will never ever make money if there will be no drops. If something just goes up, how you can make money? You cannot make money if something. Kalau misalnya menurut dia, dia pun nggak bakal dapat uang gitu. Kalau misalnya nggak pernah harganya tuh jatuh atau turun gitu. Kalau cuma bergerak naik aja ya kapan dia dapat uangnya seperti itu? Because no one will sell it if it just goes up. Karena nggak bakal ada yang jual gitu. Kalau misalnya grafiknya tuh cuma naik aja. Then how you can buy it? Dan gimana cara ngebelinya kalau nggak ada yang jual? You offer the biggest price in here. It's here. You offer this price, right? Jadi misalnya yang ditawarkan harganya sudah setinggi. After you do it, goes down because they start selling. Nah, karena ketika harganya sudah setinggi ini, harganya bakalan turun lagi gitu karena orang-orang mulai ngejual punya mereka. Then recession is good for the business I do. Like stock trading and everything. Jadi sebenarnya resesi ini tuh bisnis yang baik gitu untuk orang-orang yang berinvestasi. But not for living, right? It's... Tentunya tapi tidak baik gitu untuk kehidupan kita. Then in recession, buy. Oke ya, jadi kalau di masa-masa resesi kayak gini, ya kita emang ini saatnya ya, ya Pak Henry ya, betul ya. Ini saatnya untuk membeli ya. Recommend a strong buy, strong buy. Kalau statusnya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? One thing. Sorry. Let's say if you afraid of recession or something like this. Oke, jadi kalau Bapak sama Ibu takut soal si resesi. You've got the amount of money. Dan punya sejumlah uang. Like cut it to pieces. Ya, jadi mendingan uangnya ini tuh dibagi-bagi gitu, Bapak Ibu. Let's say I don't know, you've got 3 billion to invest to something. Misalnya punya 3 miliar nih untuk diinvestasikan. And cut it to pieces to like 10%. Misalnya 10%-nya. If it goes down, okay. I buy for another 10%. Oke, jadi misalnya udah rugi 10%, nanti beli lagi gitu 10% yang lain. And that's it. Jadi dibagi-bagi ya Bapak Ibu. Oke, gitu ya. Jadi kalau punya uang boleh sebagiannya untuk diinvestasikan ya Kang Ibu ya. Apalagi di masa resesi seperti ini, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu dengar mungkin ya, dari kabar dari saham lokal, banyak orang-orang yang mencabut sahamnya ya, begitu. Tapi here's the time, karena kalau misalkan dari resesi, bisa tercipta orang miskin baru dan orang kaya baru. Terserah Bapak Ibu, pilihannya di Bapak Ibu, mau jadi yang mana. Tadi strategi yang dibagi oleh Mr. Peter adalah ketika berinvestasi, ya istilahnya jangan mencelupkan dua kaki untuk ngetes kedalaman suatu sungai gitu ya. Ibaratnya ketika ibu ataupun bapak memiliki sejumlah dana ya ditirit-tirit ibaratnya gitu ya. Cuma 10% dulu buat membeli gitu. Ketika ternyata harganya malah turun, ya kita beli lagi dari bawah. Serap lagi dari bawah. Seperti itu. Jadi ya kalau itu memang takut sama resesi gitu ya. Sekarang memang nggak bisa resesi. Okay. And can you please give me a favor, like for me, my daughter, right now she's celebrating 8th birthday. Ah. And can you say like happy birthday Wanda? Yeah. Can you do it for me? Okay, yes. Jadi mau minta tolong sama Bapak Ibu sekalian, boleh nggak bilangin happy birthday Wanda? Wanda. Mungkin bilang happy birthday Wanda seperti itu. Singing together. Happy birthday Wanda. Thank you. It's for you. Thank you. Anaknya sedang berulang tahun ke-8 nih Bapak. Wow. Happy birthday Wanda. Yeah. Okay. Ada lagi pertanyaannya? Masa enggak ada sih? Ayo dong. Yang bingung-bingung, Stanley di sebelah sana ada pertanyaan, Stanley. Gimana testimoni Stanley baru berapa hari join? Baru satu minggu. Profit? Profit.
Berapa persen sudah? 100% ya kemarin ya? Oh enggak, belum. 40%. Oke, luar biasa. Berapa lama sih? Berapa lama? Satu minggu. Tepuk tangan dulu buat retention-nya Cyber Futures. Luar biasa loh, Pak Tomo loh. Oke, ada lagi pertanyaannya? Pak Rudi mau nanya, Pak Rudi. Oke, okay. If we choose the wrong positions, what we should do? In here. Yeah, I know, I change. Yeah, I know. I change. On the hedge. No. Wrong position. No hedge. If you are in a wrong position, what to do? Yeah. If buy, but the price went down already. Okay. If let's say first, if the price goes down or you short in short position goes up, then I think you need to know why. Why it goes somewhere you didn't plan it, because of technical analysis, because of someone said something, or whatever happened. In the analysis, okay. Should I translate for him, or he understand? Okay, he understands. But you cannot translate it for. Then you have to. Okay, then again, for translation. Next. If you in the position which goes other side you plan. Jadi misalnya nih posisinya salah gitu. Then you losing money. Dan mulai kehilangan uang. Then you figure out why, what happened. Ya, jadi yang perlu dilakukan adalah harus cari tahu nih kira-kira apa sih yang terjadi, salahnya di mana. Technical analysis. Big sell or something. Ya, misalnya mungkin. Fundamental analysis. Ya mungkin dari fundamental analisisnya. And from the information. You can try to make a picture how long it should go like the wrong way. Nah, jadi dari tadi tuh yang technical analysis, fundamental analysis ya, terus diperkirakan kira-kira bakalan salahnya itu sampai berapa lama sih? And you make decision. Baru di situ diambil keputusannya seperti itu. Oh, you prepare before and the preparation is okay, if it goes 2% down. Ya, terus sebelumnya preparation dulu. 2% like I lose 2% or 1%, I close it. Okay, misalnya kalau misalnya udah kehilangan 1% atau 2% langsung ditutup nih posisinya. Oh, what's your risk reward ratio as well? Terus ngikutin juga tadi risk reward sama rasionya yang sudah ditentukan. Begitu. Cut loss. Paling jangan kapas. Pak, nanti kejemput. Trust me ya. Ya gitu juga, Bun. Trust us lah. Ya gitu juga. Nanti kita mikir sama-sama. Trust yourself. Trust yourself. He just made his feeling. It's so very risky. Oke, ada lagi pertanyaan? Ayo dong. Sudah cukup? Itu bisa dong gamble ya? Yes. 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 Don't gamble. Yes. Jangan gambling. Gamble. Okay. He wants to gamble. I mean, it's okay. Okay, gamble. Gamble. It's up to you. But that's your money. It's your money. I said in the beginning, I will tell you what I do. Jadi kan di awal dia udah bilang gitu. Dia yang semuanya dia jelaskan di sini adalah apa yang dia lakukan gitu. Dan dia memang tuh enggak gambling orangnya. What do you mean by gambling? What kind of gambling? Excellent question. Ya, jadi pertanyaannya bagus ya. Kira-kira gamblingnya ini maksudnya gimana sih? The gambling for me is like, let's say right now I lose 2%. Ya misalnya gamblingnya menurut dia udah kehilangan 2%. Let's say it sucked me in and I need to make that 2% back immediately right now. Misalnya dia tuh benar-benar kayak kesel banget nih karena udah kehilangan 2% dan tiba-tiba dia pengen banget nih bahwa 2% ini harus balik dimanapun caranya. Another lose. I need to do it right now. I need to make what I lost today, I need to make right now, right here. Misalnya dia pengen kayak 2% ini pokoknya harus balik hari ini sekarang juga.
Okay, losing is like goes together with trading. It's okay. Sebenarnya sih kehilangan uang ini sebenarnya memang sudah jadi bagian dari bertrading. But opening trade is just because of something. It needs to stick to the strategy. And gambling is I open a trade, lose money, and right now I need to get back. Jadi gambling menurut dia itu adalah ketika mulai buka posisi terus kehilangan uang, terus habis itu melakukan segala cara, yang penting si 2% yang hilangnya ini harus balik lagi pada saat itu juga. You can make 1000 trades a day fits to your strategy, it's not gambling. Jadi bisa aja nih buka posisi sampai 1000 per hari, dan tapi selama itu masih cocok sama strategi yang udah direncanakan saat awal, itu bukan gambling kalau menurut dia. And you can create 4 trades a day and it's a gambling because of you lost on one and you try these 3-2 to get it back. Jadi balik lagi kalau misalnya 4 dibuka posisi 4 kali, satunya itu loss, kemudian tiganya ini digunakan untuk mengembalikan yang lossnya tadi, baru itu yang disebut sebagai gambling. But it's your money. You can do whatever you want to. Tapi balik lagi itu uangnya bapak ibu gitu. Jadi. But one thing, if you wanna gamble, if you think about to gamble. Ya, jadi menurut dia kalau misalnya ya satu hal kalau bapak sama ibu memutuskan untuk gambling aja. Think about the number you wanna trade. Pikirkan dulu berapa banyak jumlah uang yang mau direlakan untuk di gambling. Cut it in half. Dibagi setengah, dibagi dua. Send that half to my personal account. Nah, and say for the one. 50%-nya kirimkan ke dia, terus 50%-nya disimpan. Serius-serius mana kita ya? Tungguin ya. Bercanda. Oke, okay. Begitu Pak. Jadi kalau mau gambling satu lagi aja. Belum ya? Kasino. Kasino ya? Kasino always win. Ada lagi? Palingar, nasabahnya dia mau bertanya Palingar. Mumpung dikasih kesempatan karena Peter jarang-jarangnya ada di sini nih. Ya, atau mungkin untuk yang online, yang di rumah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Yes, ada pertanyaan Mas Operator? Belum ada? Oke. Mungkin yang di Zoom kayak kita kebanyakan break gitu kali ya. Jadi ditinggal aja deh. Then we can unlock the door and you can freely leave, right? Oke. Okay. Ada, oh ya, gimana Ibu? Mau nanya, ini kan berdasarkan pengalamannya Mr. Peter ya. Kalau boleh jujur-jujuran nih, berapa kali dapat apanya yang loss-nya itu? Boleh jujur nggak? That's because this whole explanation is based on your experience. She is curious how much losses that have you ever. I trade almost 20 years. Almost 20 years. Jadi trading itu udah sampai 20 tahun, hampir 20 tahun. Let's say the fastest, my fastest loss I remember. Jadi kerugiannya yang paling cepat itu yang dia ingat was more than let's say I think $5,000. Jadi sekitar $5,000 in 37 seconds. Dan hanya dalam 37 detik. This is 50 juta dalam 37 detik. Gambling. Itu karena gambling tadi. But losses like comes together. I don't want to remember it. This is just one I remember. I lost more than 5,000, but in the 20 years it's not. Okay. Jadi sebenarnya memang banyak gitu uangnya, tapi dalam waktu 20 tahun dia bertrading, bagi dia ini sebenarnya hal yang normal aja. And I remember another one. I didn't make money on it. My one of my colleague in 2012 tell me, hey, here is the Bitcoin. Okay, jadi buy. Waktu itu 2012 ditawarin sama temannya si Bitcoin, suruh beli. $1, buy for $1,000. It's good. Hmm. I said no. $1,000, terus dia bilangnya enggak, dia enggak mau. Then I said no. Then this was my loss. I didn't make it because. Ya, jadi bagi dia ini juga sebuah loss gitu, karena dia kehilangan kesempatannya waktu itu dia enggak beli. This is other loss I remember. Jadi itu kerugian yang lain gitu yang dia ingat. Okay. Thank you. Seperti itu ibu. Jadi ada dua berarti ya? Yes. Ada dua yang paling berkesan
dari pengalaman Mr. Peter yang pertama adalah gambling gitu kan, yang gimana ya, berarti rasio yang diperdagangkan itu terlalu besar dari yang manajemen atau manajemen resiko yang baik. Yang kedua, penyesalan terbesarnya juga tidak kehilangan kesempatan ya. Kehilangan kesempatan adalah hal yang paling menyakitkan Pak Tomo, karena kesempatan tuh nggak datang dua kali. Dan kita juga nggak tahu mau belajar apa dari kehilangan kesempatan, tapi kalau dari kekalahan ya kita bisa mendapatkan pelajaran dari itu kan. Betul. Kalau misalkan disounding sama bisnis konsultannya hari ini momentumnya ini, kemudian besok beda lagi, nah itu yang dibilang Bapak Ibu kehilangan kesempatan ya. Karena harga terendah itu nggak datang dua kali, nggak datang besok lagi, nggak datang besoknya lagi. Seperti itu. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan, kehilangan momentum. Karena kehilangan kesempatan artinya kehilangan pengalaman. Yes. Dari web juga belum ada, Mas Operator ada satu apa? Dari siapa? Dari Yuwono. Yuwono? Which best analysis, technical or fundamental? Technical. But you have to know how to do it. About the fundamental. Sorry? Tapi orangnya harus tahu dulu gitu, yeah. Gimana caranya. Nah, simpel jawabannya technical ya. Tapi harus tahu dulu analisa teknikal yang seperti apa yang bisa kita gunakan. Gitu. Ada lagi? Boleh, Pak Linger, sini aku samperin dulu. Halo Ibu. Aku Nada, ada pertanyaan? Boleh tanya di luar tema ini? Boleh, silakan. I want to know about your trick for trading in Nasdaq. Trick? Like yeah. Like magic? Strategy in Nasdaq. Again, I didn't hear you. But the trick in strategy for Nasdaq. You know Nasdaq is based on 100 companies. Jadi Nasdaq itu dari gabungan 100 perusahaan ya. And 20% of Nasdaq is Apple. Dan 20% dari Nasdaq itu Apple. Then if 99 companies, huge big companies, move for 5 or 1%. Dan misalnya dari 99 perusahaan yang lainnya itu bergerak 5 sampai 1%. Then Apple move for 5 on the other way. Dan si Apple ini juga bergerak 5% di sisi yang lain. Then Nasdaq will not move. It's craziness. Will not move. Stay ya, jadi si Nasdaq ini enggak bakal bergerak lagi gitu. Then one company and 99. And then one company has got more value than 99. Let's say the 99 is craziness. And I don't trade Nasdaq because of this. Ya, jadi satu Apple itu aja tuh beneran valuasinya tuh lebih besar daripada si 99-nya ini. Jadi cukup gila gitu pergerakannya. Jadi makanya dia memang enggak trade di Nasdaq. But you can check the trend, you can check the resistance, support, everything, then you can find the way how to trade it. But I'm not. Jadi bisa sih kalau mau dilihat trennya tadi support sama resistennya gitu, tapi kalau untuk pribadinya dia memang dia enggak trading di Nasdaq. What's your favorite instrument, sir? For investor trading. Yes, for trade, of course. Trading. The JBP US dollar and Euro US dollar. JBP US dollar dan Euro. Seperti itu ya, tapi for kalau for the trading yes, for trading daily. So for investment is Apple, Visa, Coca-Cola. Apple, Visa sama Coca-Cola. Ya, jadi kalau untuk jangka panjang Mr. Peter memilih untuk beli Apple, kemudian Coca-Cola dan juga Visa ya. Kalau untuk Visa sendiri di akhir tahun itu memang fundamentalnya cukup mendukung ya Pak Tomo ya. Betul. Karena memang perbankan sedang masif ya. Ya, karena pengeluaran ya. Konsumtif. Yes. Banyak konsumtif meningkat. Banyak momentum di akhir tahun sehingga memang dari saham perbankan pun juga mulai naik nih nilai sahamnya nih. Pasti. Gitu. Jadi nyaroknya dari sekarang ya, Pak. Yes. Sebelum memasuki gitu, masa-masa vacation, liburan kan. Kemudian winter juga gitu. Kemudian ada Thanksgiving, ada Black Friday, banyak sekali ya. Oke. Baru sebenarnya stok, karena stok di sini kan yang kita trading cuma 10 aja, leverage 10 kali.
1 banding 10 leverage. Leverage kan, berarti berarti stop. Berarti berarti stop. I try to not to use leverage. On the stocks, I'm trying to not to use leverage. Jadi sebenarnya dia berusaha untuk nggak pakai leverage ketika berhubungan dengan saham. So the question is, kalau transaksi stok atau leverage, does leverage means that any stocks or any instrument that use leverage means that it's not the real stocks that people trade? Because there is leverage. The leverage, you can use leverage by you borrow the money from someone, and you can use leverage, and you can buy normal stocks like on the Nasdaq or somewhere. Jadi sebenarnya si leverage yang ini kerjanya itu adalah ketika mungkin pakai uang dari orang lain gitu untuk ngebeli stoknya yang asli, sahamnya yang asli. Now, what I mean, if you buy stock by cyber, it's not a real stock. It's CFD, It's a contract stock, right? Yeah. But the leverage like not comes together. You can use leverage to buy real stocks. You can use leverage to buy CFD or other contract. But the CFD is a contract for difference. Then it has to move the same as the stock or the same as the basic instrument of the physics. The basic master. Jadi di sini yang dijawab adalah sebenarnya kalau misalnya memang stocks yang kita perdagangkan itu memang kontraknya, karena kita kan perdagangan berjangka. Ada multilateral, kita juga ada bilateral. Nah, kalau di sini memang bilateralnya. Nah, tapi itu tidak ada sangkut pautnya dengan leverage gitu, Pak. Karena kita bisa menggunakan leverage yang dalam artiannya di sini adalah dana pinjaman itu untuk pasar manapun, fisik maupun derivatif, seperti itu. Ya, tapi artinya kalau kita bisa Apple, kita nggak ambil Apple. Iya. Oh iya, kita kontraknya aja. Kan nilainya, kita menggunakan nilainya. Karena nggak bisa diakui. You can do it. You will have the let's say you have to pay when you do. You have to pay every single night if you borrow the money for it. But you can hold it. It's not a problem. But you can. It's if you want to, you can. But I don't know if you want to. You can. You will pay for every single night you pay the swaps, but you can hold it. Jadi untuk holding itu bisa, tapi memang di sini perbedaannya karena kita menggunakan leverage yang di mana itu adalah dana pinjaman, kita akan terkena biaya swap kalau misalnya untuk transaksi yang menginap melebihi dari jam tutup pasar gitu, Bapak. Ya. Tapi kalau misalnya dalam teknisnya ya, yang namanya sesuatu hal yang akan bisa menghasilkan uang berlebih untuk kita, menambahkan apa ya kekayaan untuk kita, ya pasti konteksnya investasi gitu. Tinggal kita balik lagi memanage keuangannya aja sih ya. Kalau misalnya kita ngebahas jadi menurut saya pribadi leverage itu sebenarnya ya memberikan kita keuntungan, dalam artian kita bisa bertransaksi dengan dana yang jauh lebih sedikit untuk barang yang aslinya mahal gitu kan, yang harganya tinggi, dengan mendapatkan rasio keuntungan yang sama walaupun kita modalnya sedikit gitu kan, tapi itu pun akan menghasilkan risiko juga tentunya. Nah, tinggal kita gimana mengkalkulasi risiko itu, dan ya kita kita bertransaksinya atau berdagangnya pun sesuai dengan analisa juga tentunya gitu kan. Kita ketika menggunakan leverage memang kita nggak bisa semerta-merta gambling seperti yang mungkin tadi Mr. Peter bilang untuk asal beli produk. Karena kita dengan dana kecil, otomatis pertaruhan kita pun semakin besar, jungkat-jungkit gitu kan? Yes. Gitu. Kalau misalnya katakan leverage 1:1, ketika misalnya suatu saham jatuh 50% sekalipun, ya kita tidak akan mendapatkan resiko yang besar. Kita masih bisa dengan bebas holding. Tapi karena adanya leverage ini, ya memang kita mempertaruhkan mengganti resiko tersebut. Keuntungan tersebut ya dengan resiko yang lebih besar gitu. Oke. What is the minimum amount for trading? Good question. If you want to buy something what costs $1, minimum is $1. If you want to buy something, minimum mostly depends on the company you're trading with. Jadi sebenarnya tergantung sama mau pilihnya perusahaan yang mana sih sahamnya gitu.
But if you want to buy something what costs $1, you can buy it for $1. But if you will have, let's say, sometimes you can have $10 as a fee, and you will buy something what costs $1 for $1, you need to like goes to $11 and you are on the break even, which is not good. But depends on the company you're trading with. They can like set up this or the minimum, or not. It depends. But let's say, sorry. For my opinion is, if you want to start with minimum, that minimum is different for every single person. But it has to be the way like it's not the amount of money. If you lose it, you'll lose your house or something. And not as low as you don't care. Then find the balance with minimum. Jadi kalau mau berbicara soal minimumnya itu ya jangan sampai kayak bisa kehilangan rumah, tapi jangan juga sampai sekecil dimana sampai bapak sama ibu tuh nggak peduli soal uang tersebut gitu. Jadi itu jumlah minimumnya seperti itu. Karena itu jadinya bukan investasi ya, karena kita di sini balik lagi berbisnis dan kita memang ada goals, ada tujuan yang notabene pasti keuntungan. Jadi untuk bahasa minimal memang ini kita lebih sering dengar sama orang yang berpengalaman di tetangga gitu kan ya. Minimalnya di sini berapa? Minimalnya di sini berapa? Kalau di kami, saya pribadi sebagai market analyst, yang ketika ada klien bertanya seperti itu ya, saya kembalikan bapak dan ibu mau menghasilkan berapa seperti itu. Mau menghasilkan berapa dan ya balik lagi juga yang bisa diresikokan juga berapa. Jangan sampai kehilangan nominalnya bisa menyebabkan bapak dan ibu kehilangan rumah, jangan sampai juga. Tapi ya jangan sampai kecil yang dimana kayak keuntungan itu sampai nggak berasa juga gitu kan. Karena forward jadinya kan, yes. Forward gitu. Jadi depends ya, yes. Tergantung, yes. Begitu, kita bisa diskusi nanti. Oke, sampai sini ada lagi sebelum Peternya pulang ya, gimana Pak? Ini saya mau nanya, gimana cara menentukan support sama asisten yang terbaik untuk mendapatkan entry yang terbaik? Mencet itunya. Warna biru. Harus jadi itu lagi deh. Oke. Udah belum?